Barisan Nasional Pakatan Harapan terus kehilangan sokongan, manakala Perikatan Nasional terus menyaksikan momentum sokongan menaik, kata Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan. Katanya keputusan PRK Kemaman semalam memaparkan calon PAS Ahmad Samsuri Mokhtar memperoleh sokongan 70% pengundi. Sebaliknya undi diperoleh BNPH pada tahap 30% sahaja. Jauh lebih rendah jika sokongan dua parti itu digabungkan pada PRU15 November lalu pada tahap 41%. Pada PRK Kemaman, Samsuri yang juga adun Ru Rendang menumpaskan calon BN Raja Afandi Raja Nur dalam saingan dua penjuru. Majin kemenangan diraih Samsuri jauh lebih tinggi berbanding diperoleh calon PAS Cik Alias Hamid, 27,179 undi majoriti pada PRU15 yang mana kemenangannya dibatalkan Mahkamah Pilihan Raya kerana didapati berlaku rasuah pada September lalu. Justru Taqiyuddin berkata PAS percaya kemenangan di Kemaman menunjukkan penolakan pengundi terhadap politik dana peruntukan.